Nah, ini Pak RT nelpon nih. Tonton. Halo, assalamualaikum. Halo, halo. Ini siapa? Halo, halo, halo. Ini siapa ini? Nah, ini saya Bang Re. Bang, tadi saya telepon ada apa kok? Tadi itu kayaknya ada rombongan Perdi itu, Pak RT. Saya mau ke rumah Pak RT dihalang-halangi sama mereka itu tadi itu. Oh, ya ini mereka di luar ini. Di mana? Di mana? Di luar ini. Rame ada orang ini. Di luar, di depan rumah Pak RT. Iya, saya udah enggak berani keluar ini, Bang Re. Enggak, Pak RT, dari pinggir jalan itu. Dari masjid ke mana? Lurus ya? Gang kecil itu ya? Iya, masuk aja ada gang itu. Itu, mari ada gang itu. Oh iya ya, itu rombongan PRD ada di rumah PRD. Oh yaudah. Jangan dimatikan dulu ya, sebelum saya sampai jangan dimatikan dulu. Iya ini. Udah keluar pintu dari ini PRD. Ini Pak. Sore ini. Memang rame suara. Hah? Halo, halo PRD, halo. Halo. Kita tak keluar. Oh, benar ada orang ini, dua orang. Ayo matiin. Matiin. Hei, pegang HP. Assalamualaikum. Hei. Curut. Curut semua kamu orang ini. Mana? Ini rumah PRT. Benar ini rumah PRT. Kenapa kamu orang ada di sini? Hah? Tadi aku bilang. Sudah tak izinkan kau di sini. Masih aja kau masuk. Mana katanya ada acara. Kok enggak ada acara? Maksudnya apa? Tadi intinya aku enggak tadi ini kenapa kamu masih masuk? Berani lagi-lagi ini, Anda masih banyak ikut campur dengan kami. Ya. Urusin kami. Jadi Anda tak perlu banyak ikut campur. Coba suruh keluar aja Pak RT ya. Iya Pak RT nih. Bereskan. Coba Pak RT keluar kalau aja Pak RT. Jangan takut. Bakar saja rumahnya. Assalamualaikum Pak RT. Buka aja Pak RT, enggak usah takut Pak RT. Bereskan saja. Pak RT. Mana Pak RT? Kalau perlu kita bakar rumah Pak RT ini. Udah. Keluar aja Pak RT sini. Aduh, katanya dari tadi sih yang dorang di sini Pak RT. Kurang ajar benar. Nanti diam dulu. Jadi apa maksud mereka ini Pak RT sini? Saya ngambil barang-barang saya kemarin. Oh, yang barang kemarin itu. Iya, barang kemarin itu. Kenapa diambil lagi? Kalian sudah sadar, sudah tobat kalian itu. Tidak sadar. Hah? Kami tidak akan pernah tobat. Oh, ini rame warga di sini, kalian dilihatin warga sama ini. Oh, nanti kamu dihajar sama ibu-ibu tuh rame-rame warga di sini. Hah? Sudah saya bilang, Ferding. Tak perlu kita ke rumahnya. Kita santai dari rumah sampai saja. Sampai keluar rumah warga-warga ini. Gak enak juga lah. Jadi ini gara-garanya kan? Lebih baik kita terang-terangan, Pak. Mau ngambil ini mereka ini. Biar dia tahu kita hebat. Diam kamu, Ram. Saya lagi ngomong. Lebih baik kita terang-terangan ya, Pak. Daripada kita... Das, apa? Ini semua gara-gara Pak RT semua ini. Ya, benar, ya, gara-gara kamu. Mau ngambil ini, pusaka-pusaka. Keluarkan barang kami. Nanti dulu. Mana barang nanti dulu. Gak malu ditontonin warga. Gak malu warga. Hei, nanti dulu. Kamu ngurusin kamera. Kamu orang ini. Babat habis kameranya. Gak ada malunya kamu ditonton sama warga begini ya. Siapa yang berani keluar dari sini? Warga nih, kami tunggu kalau mau warga sini. Dia mah malah kami tunggu. Itu rame. Ferdi. Target utama kita. Tapi belum dikasih ya. Tukang belum. Bengkel. Jangan dikasih. Yang punya warung mereka sudah tahu. Dengan Pak RT. Yang jelas kita barang kita penghinaan itu diambil. Udah enggak usah takut. Karena mereka kami akan teror Pak RT. Dulu. Jangan aja. Kalau perlu kami akan bakar rumah Pak RT ini. Berarti maksud ke sini kami tak akan tanggung-tanggung. Ingin mengambil barang yang kamu ambil kemarin. Bagi kami penghinaan itu. Penghinaan. Ama ada kutang bolongnya juga dia. Ya, mulut kamu yang jaga. Ah, curut kau, banyak omong. Kau. Tapi tempat digedor-gedor dari rumah. Digedor-gedor ini. Makanya kamu buka uang tadi. Apa ini kamu buka? Kamu udah bohong. Katanya di tempat PRT ada acara tadi katanya. Kata mereka. Enggak ada di orang inilah yang. Memang nutup-nutupin ini nih. Bang Re. Nutup-nutupi. Warga ini dilarang. Tak usah memutarbalikkan fakta ironis Anda dan menyedihkan sekali pertanyaan Anda. Sudah tahu barang-barang kami, pusaka kami ada di rumah PRT, akan ambil paksa. Oh, kan kemarin kan begini kita cerita. Kita ambil paksa. Iya. Hak kami. Waduh, ini. Kemarin udah nyerahin kan ngasihin. Kamu ini diambil. Kamu biangnya. Gara-gara kamu barang kami diambil. Gak, kamu karena kamu curut semua kamu orang ini. Curut-curut semua kamu. Sudah tahu kami licik dari segala licik, tahu dari segala tahu. Masih Bang Ri percaya dengan kami? Halal itu, Pak. Masih saja percaya.
Buyan. Masih buyan. Buyan. Gak ada enggak. Berarti namanya itu tolol kan? Tolol. Bange bloon. Nah itu judulnya. Bukan masalah bange bloon, bukan. Saya itu ya. Hei kameramen! Ais! Ini kameramennya ini kalau bisa. Gak sama kameramen. Kita hujam saja dengan sajam kalau perlu. Jangan main hujam-hujam. Hei! Pak tua! Apa mau kebutakan lagi mata kau satunya? Bapak kau sudah tua. Lebih baik kamu gini aja, Ri. Gini aja, Perdi. Dengerin dulu. Sudah tahu ya. Bapak kamu sampai kurus gini, istrinya ada 7 ini. Otak kamu tuh ngomong sembarangan. Lah emang fakta ada 7 istrinya. Emang dasar, Ri. Itu urusan dia. Dia yang menikmati. Iya karena dukun sudah pasti tahu bagaimana Kenapa? Caranya untuk memperbanyak istri ya enggak? Iya. Iya lah. Jadi hak apa kalau seperti berarti itu? Berarti kemarin bersolawat itu bohong kalian. Bohong itu. Sudah tahu. Sudah bohong Pak RT. Udah. Pak RT lebih baik kau keluarkan barang-barang kami yang pergi. Enggak. Keluarkan rumah ini. Hadapi dulu saya. Bakar rumah ini. Hadapi dulu dengan saya kalau memang. Bakar rumah ini. Kalau kata Bang Rik, serahkan. Udah dikunci, Perdi. Oh, udah. Sudah dikunci. Cokel di rumah ini. Hadapi pertanyaannya, pedang dan golok pusaka sakti tadi mana? Itu hak kami. Jaket-jaket anti peluru kekebalan tadi mana? Daripada itu urusan lebih panjang, hah? Tapi keluarkan. Izin dulu dengan saya. Izin dulu dengan saya, mau saya bakar. Mau saya buang ke laut. Kalau enggak terima, terserah kamu orang. Maunya apa? Maunya apa? Pak, kamu, Pak Tua. Anda boleh merasa hebat, Bang Rik. Merasa gagah sakti Dikjaya, tapi Abah ini raja di Raja Pulau Andalas. Perlu Anda ketahui. Dukun-dukun dari Pulau Jawa boleh Anda kalahkan, Anda taklukkan. Tapi Abah tak bisa Anda taklukkan sembarangan. Licik dari segala licik, tahu dari segala tahu. Bukan dia saja. Kamu bukannya banyak bukan ini. Bukan dia saja yang bisa mengalahkan dukun. Kita termasuk, Bah. Memang Anda telah tertipu daya. Bapak Perdi, enggak ada kapok-kapok ya ini. Hah? Hah? Enggak ada kapok-kapok ya kamu, Pak Tua? Hah? Gimana kata warga? Gimana kata warga? Hajar enggak ini warga ini, hah? Hajar aja. Udah hajar aja. Warga banyak hajar, hah? Hajar. Ayo. Perdi. Hajar. Perdi. Hajar kamu. Kita tak perlu ikut terpengaruh. Warga aja nyuruh hajar kamu orang. Jangan sampai kita hajar. Terperdaya. Ya kan? Warga hanya berbicara hati, tapi tidak berani melawan kami. Iya, ini lawannya. Ini Pak Rete. Iya, ini lawannya. Ini lawannya. Tukang bengkel yang punya warung. Ini, hajar. Sasaran dan target utama kami. Kamu, Pak Tua, jangan baik omong lagi. Saya patahkan leher kamu. Target utama kami. Saya patahkan, matahkan kamu. Aduh! Kameramen! Hei! Sini ada. Enggak ada urusan dengan jangan mentang-mentang ada backing. Hah? Coba, jangan banyak tanya, Pak. Kita serang langsung aja, Pak. Satu. Hajar. Satu-satu. Jangan keroyokan kalau berani. Wepuh. Hah? Ayo. Kamu udah mengembang. Aduh. Lumayan jadi orang kamu curut. Anak buah saya boleh Anda kalahkan. Ini pendekar bayaran dari Gunung Andalas ini. Udahlah, Pak Tua. Kamu itu iya kita. Apa kamu? Ada urusan sama kameramen. Kalau memang berani, warga saksinya kalau kalah kamu darah. Jangan terlalu dekat, Perdi. Perdi, tak usah terlalu dekat, karena amat sangat bahaya sekali. Kamu. Ring, apa? Abah lawan Anda. Boleh. Bah, keluarkan Bah. Tanya Bah. Hei, incar. Perdi dekat sama kameramen aja. Jangan takut, Perdi. Ayo, Pak Tua. Gak usah banyak tanya, Pak. Kamu diomongkan. Abah, keluaran pesantren dari Pulau Jawa. Iya. Jadi wajar kalau Abah punya rapalan ayat-ayat Arab, ayat-ayat Al-Quran. Sebenarnya gak usah pening, Lori. Ya. Tapi salah. Keluar kerja bareng-bareng kami itu. Gak usah. Saya bakar nanti. Perdi! Ya. Tak usah banyak kecampur, Abah. Ini urusan Abah. Jangan dulu kecampur. Suruh. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu geni. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirun abadan masya Allah. Hoppa! Wabukati. Empuk mata kenang ati. Ison langat siring nguyu. Ison balik siri tangisi. Ojo nangis-nangis temen. Ojo nangis-nangis temen. Fuh! Ayo. Bajuku baju besi. Bajuku baju baja. Aku kebal. Aku gagah.
aku dijaya, aku kesatria, ngan pasti hancur, ngan pasti lebur. Hopsia! Boleh juga Abah buat tua ya. Ini. Tapi, iya Abah kau tua. Hati-hati dengan apa namanya. Dia maju banyak omong kepatah. Hati-hati. Kau itu. Kalau kalah diarak nanti kamu. Ayo Pak Tua. Mengapa Anda tidak tahu Ferdi? Abah, Ferdi dan rekan-rekan Abah. Licik dari segala licik, tahu dari segala tahu. Anda telah tertipu Daya. Omonglah sebanyak omong kau. Dengan ini akhir kehidupan kau, Pak Tua. Tipu muslihat kami. Kau jaga mulut kau. Saksi kamu sama warga ini kamu. Ajar, Pak. Warga itu hanya menyaksikan, hanya berbicara, tapi tidak berani dengan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amru iza arada syai'an yakulu kun fayakun. Bersama mi wahamim watas hitu jahim iza rujatil aguraja wa busatil jibalu batsa fa kanat haba amun batsa kun fayakun alayya. Wow. Hoppa. Hoppa. Abah banyak punya istri, Anda ikut campur. Gak ada urusan sama PRT. PRT yang punya warung, Pak Bengkel, masih Anda ikut campur? Iyalah, jelas ikut campur. Sampai ke lubang semut ikut campur. Ada-ada saja. Mau apa sekarang? Maksud kami, jangan terlalu banyak ikut campur masalah urusan kami. Mau saya butakan lagi, keluarkan semua kemampuannya. Butakan kalau tahu. Ayo berdiri. Kalau memang Anda hebat, butakan mata Abah sebelah kiri. Jangan tanggung. Hai buta kan, mana kamu ini? Dasar, dia telah tertipu daya dengan kita. Ayo. Tolol itu, Bah. Ayo. Bah, bukankah kita ini ada pendekar, Bah. Biarkan pendekar untuk maju. Silakan. Satu-satu, tak perlu dikeroyok. Hanya seorang pendekar. Ray, tak perlu dikeroyok. Pendekar! Pendekar curut ini, nah. Oh, ini punya yang katanya punya ilmu macan itu ya? Punya ilmu macan apa? Macan curut? Jangan sombong, Rey. Ini pendekar, bukan pendekar sembarangan. Ini kami bayar sangat besar. Berapa bayarnya? Black, turun. Turun, Black. Sini, Black. Ferdi. Jangan terlalu jumawa. Bang Rey ini amat sangat sakti. Jadi, kita harus pakai taktik. Mending kita habisi saja, Pak. Habisilah. Woi, itu PRT tadi. Silakan, Black. Mari, Black. Nah, kamu orang kejar lebih ini. PRT. Apa ngurusin PRT? Udah kita single aja. Udah, kau udah lebih kan. Ayo, boleh. Apa dapat itu PRT? Keluarkan Black, ayo Black. Sudah saya bilang, Ferdi. Ini ada anak buahnya. Kita secara halus. Masalah PRT, biar akan Abah santet dari rumah. Enggak, Pak. Sudah kepalang kita di lapangan, Pak. Yang punya bengkel telah merasakan. Kehebatan Abah. Saatnya nanti malam, PRT yang akan menjadi target utama. Itu udah pasti, Pak. Cuman barang kita masih di sini. Pak Rete! Nanti malam, Andalah yang akan menjadi target dan sasaran utama saya. Karena gara-gara Anda, saya dan anak saya beserta rekan-rekannya menjadi kisruh dan berantakan seperti ini. Bah. Ada salah. Salah kamu. Barang itu mana barangnya? Barang kami. Jangan dikasih. Saya bakar nanti. Kalau masalah santet itu sudah pasti, Bah. Nggak bakal bisa yang lagi. Yang jadi pertanyaan kita, Bah. Barang kita ada di sini, Bah. Ya benar itu, Bah. Barang-barang itu, Bah. Harga diri kita, Bah. Nggak bakal dapat. Pak Rete. Tukang bengkel telah jadi sasaran. Hampir tewas dia. Gak banyak kau, baru ketunjuk kau udah ketat. Puh! Bisu kau, puh! Coba ajak ngomong. Jadi, Pak! Jadi ngomong, Pak! Jadi, kau... Dasar. Ini udah bisu, iya. Ini tidak kesetria, tidak jantan, cengeng. Hop! Gak bisa. Gak bisa, enggak. Gak bisa. Hadapi, Rey, Ferdi. Gak bisa ngomong. Percuma Abah telah keluarkan ilmu pemungkas Sabah. Ayo, keluarkan. Gak bisa ngomong lagi itu.
Coba tidak sini. Malu dengan Abah? Sini, sini. Apakah bisa perlu ngomong, Abah turun gunung? Baik. Bisa ayo. Ngomong. Sini dekat sini. Sini dekat sini. Mana ini, Bang? Bisa ngomong? Enggak bisa enggak? Ayo Perdi curut. Bisa itu, mau sehebat apapun bapaknya. Kau duduk juga kau Perdi ya? Duduk. Udah beda lagi sekarang kau. Kau belum tahu aku. Enggak bisa itu. Itu udah enggak bisa ngomong bukan itu. Kenapa saya ini? Kalau memberikan ilmu saya ke saya. Lumpuhkan aja semua ya. Nanti akan Abah sembuhkan. Udah biar itu. Nanti akan Abah sembuhkan, tenang saja. Mana lagi yang masih lumpuhkan? Ayo, satu-satu aja ini. Wut, wut, awas. Keluarlah semua, ayo. Tidak akan lari. Renal. Ring. Apa? Kenapa? Terima kasih banyak atas tuntunan Anda untuk berselawat. Tapi Anda teledor. Tidak mengunci kami dengan kesaktian Anda. Jadi kami buka, bisa buka kembali. Bisa. Tidak suka dengan Abah ini. Jangan banyak bicara, Abah. Hajar saja, Pak. Perdi. Enggak bisa ngomong kamu. Jangan ya, sampai Abah turun gunung. Udah biarkan saja warga dia. Warga masih ramai. Ayo, lawan. Berarti kita tidak bisa menyembuhkannya. Lawan saja. Kita arahkan ya. Hei, kamu. Saya ini kalahkan. Macam-macam benar dia ini. Ada pesan-pesan terakhir enggak buat kalian kamu orang sebelum kamu orang diarah? Mulut kau itu jaga. Kau itu. Ada pesan-pesan kami ada, tidak akan bertobat. Ada pesan-pesan enggak sebelum nyawa kami lepas dari tenggorokan? Oke. Okay. Tidak akan bertobat. Oke, okay. Enggak ada pesan buat keluarga. Karena target utama kami belum terlampiaskan. RT, bengkel dan yang punya warung. Benar, Pak. Belum terlampiaskan. Jadi dendam membara kami. Jangan dikasih. Tahan saja, tahan saja. Nanti malam, Pak RT. Saksikan, Perdi. Perdi. Saksikan ya nanti malam ya. Di jam 12 tepat waktu Indonesia bagian barat, Pak RT akan kepar sama warga. Apa? Itu saja. Jangan begitu kamu sama sama warga sini ya. Kalau masalah saat itu sudah pasti, Pak. Sedangkan yang jadi pertanyaan kita, barang kita ada di dalam, Pak. Coba kamu orang mana yang sakti ini kata sakti bisa nanti malam kalau perlu kita satroni saja rumahnya. Hah? Apa mah enggak suka saya menang apa? Apa bicara? Perdi, belum saatnya Abah turun gunung. Sekarang aja gimana? Belum saatnya Perdi. Ayo. Kamu masa bayar rumahnya? Maju kau. Lihat kan ya. Lihat kamu rusaknya juga. Nih. Lemes kau lihat. Nih. Ngapa? Badan belum mati. Ayo. Udah kamu. Dasar cengeng. Langsung sikat aja saya. Tidak kesatria. Tidak jantan Anda. Serang kamu. Menghadapi saya seorang diri. Ayo. Go, ayo. Ayo, keluar ayo. Kau diomongi kau baik-baik kau. Ayo, keluar ayo. Keluar kau. Kau ya. Ayo terus ini. Ayo. Pisik-pisik terus. Kau, ha? Ayo, terserah. Ayo keluarkan semua. Ayo lah. Sampai ketumbang kau, sungkur kau. Ayo, Ring. Ayo. Ayo. Kau, ha? Ring. Saya tahu Anda. Apa? Anda punya sahabat baik. Gak usah banyak omong. Di laut pantai selatan. Abah telah tahu. Ya bagus kalau tahu. Bunda Ratu Kidul sahabat baik Anda. Abah sudah tahu. Bagus kalau tahu. Karena Abah tahu dari segala tahu. Disitulah Abah berpikir panjang. Tinggal satu ini lagi. Biar diarahkan ya. Anda berani karena masih ada Bunda Ratu Kidul. Gak ada teken-tekennya. Ayo. Masih saja. Buta mata kau ya. Kalau memang Abah bisa dikalahkan ayo. Hop. Hop. Keker mata kau ini. Kalau dia mau main baik kau ya. Ayo. Ini yang dari Pulau Andalas. Seorang Bare telah tertipu musuh. Boleh kau ya. Matanya masih bisa ini. Kami kibul ya rupanya.
Saya baik-baik kamu ya, tapi kamunya kurang ajar kamu. Sebelah kanan mata apa buta? Kalau saya nggak ingat dosa kamu. Kalau bisa tambahkan sebelah kiri. Jempol tangan sebelah kiri, patah. Kalau bisa patahkan semuanya. Kubikin kau. Apa? Maju terus. Jantung Anda. Keluarkan. Kau akan jadi target utama saya. Enggak pantas jadi preman kau ya. Apa Sakti Ring? Jangankan seorang diri, ajak rekan-rekan sakti Anda. Ajak kau ya. Jantung kerumukan kau. Sabar pending. Sabar dulu. Apa lagi fokus ini? Maju kau ke sini. Dasar cengeng, tidak kesadaran, tidak jantan Anda. Abah telah turunkan ilmu sakti, masih saja cengeng. Enggak bakal bisa. Dasar. Mana yang katanya Perdi jago tadi? Malu Abah seperti ini. Perdi curut. Ayo beresin sini. Ini lagi. Ini memang benar licik ini. Dasar. Bagaimana kita akan menghancurkan Pak RT kalau itu caranya? Hop! Bangun! Wah! Dasar cengeng. Lemas semua. Malu Abah punya anak buah seperti ini. Ini bisu ya? Taruh di bisu kemarin ya? Hop, tetap, tetap, tetap. Bangun! Bangun. Bisa bangun. Kalau mau bangun, bangun. Bangun. Lemas semua tapi. Hah? Bagaimana, Ferdi? Kamu masih... Udah gak bisa ngomong. Kamu masih... Udahlah kelamaan lah ya. Tumpangin lah. Udah maghrib ini. Ayo, Pak Tua. Ayo, Pak Tua. Ayo. Berani gak? Apa tidak perlu kita tuntaskan saja sore ini? Tuntaskan lah. Hah? Udah maghrib ini. Kita tuntaskan saja. Black. Ayo. Black. Hah? Ayo. Hah? Apa lagi? Saya iba dengan anak buah saya. Enggak ada iba-ibaan, Pak. Jadi saya... Kurumuk kan jantung. Taper kau. Tumbang kau, ha? Kami pergi saja. Ayo pergi. Udah ada kau. Ini azan maghrib. Hai. Kau. Pergi kau dari kampung ini kau, ha? Bangun, pergi kau. Hah? Pergi kau dari kampung sini. Ayo. Ayo kita pergi. Cabut dulu limanya. Ayo kita pergi. Puh kau. Ayo cepat, cepat. Masih enggak mau pergi? Ayo kita pergi. Bos, Pak. Ayo kita pergi. Apa lagi? Ayo kita pergi. Kalau masih datang ke sini ke rumah Pak RT ini selesai kau. Mau pergi kau dari sini. Iya, aku tunggu di sini kau. Awas kau kalau datang lagi ke sini. Enggak ada kapok-kapoknya. Kita azan maghrib, kita langsung sholat maghrib dulu ya. Kita tutup dulu ya. Nanti saya datangin malam nanti.